Saya sangat senang sekali karena saya melihat sendiri di sini karena banyaknya animo daripada pengunjung daripada mall ini, di mana para keluarga dengan anak-anaknya ikut berpartisipasi dalam acara di warna kampung warna kolaborasi ini, di mana di sini ada beberapa permainan tradisional yang saya lihat sendiri anak-anak sangat senang sekali berpartisipasi, seperti ular tangga, seperti ada engklek, ya saya sangat sekali juga ada ladang kreasi. Saya tadi juga banyak sekali yang berpartisipasi. Jadi sekali lagi semoga program Java Progress kedepannya dapat lebih diterima oleh anak-anak di sekolah dasar, terutama anak-anak di sekolah dasar yang tersebar di pelosok-pelosok negeri kita tercinta ini. Kalau untuk pesan-pesannya ya, tentunya di sini anak-anak di YCAP, di Rumah Belajar Duri Kepa ini, mereka di sini datang tidak hanya untuk bergembira. Mereka di sini selain mereka senang-senang, tapi banyak hal yang mereka pelajari sebenarnya. Satu hal seperti mereka mendapatkan materi-materi tentang bagaimana ayam itu menetas, bagaimana ayam itu berkembang, dan satu hal lagi di sini anak-anak bisa belajar bagaimana mereka mencintai alam mereka. Salah satunya materi yang mereka dapatkan itu tentang ekobrik, yang saya rasa mungkin setelah ini bakal kita akan terapkan di kelas kita. Ada sapi, udang, dan gambar rumah. Aduh, suaranya mana sih ya? Aku gak berharap apapun karena ini acara udah keren banget. Lebih banyak aja acara begini dan lebih sering mungkin untuk meningkatkan awareness juga anak-anak akan pentingnya proses hasil itu sendiri. Semoga kedepannya acaranya lebih rame lagi, lebih seru, dan aku dengan senang hati akan support terus. Hebat! Saya ikut kampung warna kolaborasi ini sangat senang. Saya bisa membuat robot dari kayu dan saya bisa membuat bahan limbah untuk menjadi meja. Semoga semuanya bersih, nggak banyak limbah-limbah lagi dan nggak banyak sampah-sampah di mana-mana.